dalam Eta Flow. Halo, ketemu lagi dengan Eta Flow. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, kita jalan-jalan lagi ke Muara, Pasar Ikan Hias Muara ini. Oh, sebelum menonton video ini, kasih like-nya dulu ya teman-teman. Klik jempolnya. Dan lalu jangan lupa di-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan klik loncengnya biar berlangganan dengan video-video terbaru dari Eta Flow. Ya. Kita ketemu lagi sudah satu tahun. Apa kabar Teh? Nah, kita mampir lagi ke tempat Teh Amel, dijual ikan laut dan banyak jenisnya. Ini kameranya. Tegang. Ya. Saya liput lagi ya. Dari pojok aja dong. Ya, saya mau lihat harganya ini. Ini nih ikan apa ini jenisnya nih? Itu lobster sik. Harganya berapa? Itu 185. 185. Terang banget nih, cerah. Kalau sebelahnya Teh? Ini giro ya. Pasir Padang. Harga 45. 45. Ya. Nah, ini Teh yang apa yang kuning ini? Yang itu betana kasur. Harga? Harga 30. 30 ribu. Itu sama tadi ya? Iya, letter C. Yang kuning. Itu Angel BK. Berapa? Angel BK itu 25. 25 ribu. Ya. Kalau itu jagungan. Jagungan? Iya. Ini namanya jagungan ini sebutan sendiri apa? Dari sananya. Dari sana. Udah kayak jagung ya? Iya. Berapa Teh itu Teh? Itu 35. 35 ribu. Ya, lanjut. Ini Nemo, Nemonya berapa Teh? Ya, itu Nemo isi 2, 35. 35 ribu. Nah, ini? Itu Teh betok Ambon. Betok Ambon, harga? Harga 25 isi 2. 25 ribu isi 2. Nah itu? Ini. Itu Blue Band. Harga? Harga 15.000. 15.000. Atasnya tuh. Ini, Teh? Yang itu kepe roti. Harganya 20.000. 20.000. Murah-murah lah. Murah-murah. Ini udah tadi. Ini. Yang ini. Nah. Yang itu keling asli. Harga? Harga 35. Sampingnya ada? Yang sampingnya itu rumpele. Oh, rumpele. Harganya 25. Terus itu ada yang itu tuh? Itu kepe origa. Harganya 25. 25 ya. Itu nah, kalau ini apa ini Teh? Itu kepe monyong. Mm-hmm. Kepe monyong harga 25. Harga 25.000. Nah, ini terumbu karang yang digantung ini. Itu terumbu karang anemon. Anemon nanti ada yang 50, ada yang 60.000. Tergantung apanya, jenisnya apa? Jenisnya. Ya? Jenisnya. Iya. Nah, ini terumbu karangnya banyak. Oh, itu apa Teh? Itu Teh jenis giro pasir sama sejenis clownfish. Harganya? Harganya 15 ribuan. Ya, gitu, yang kecil itu apa sih yang biru? Letter C kecil. Yang itu ikan dokter. Uh-huh. Ikan dokter 15 ribuan. 15 ribuan. Yang biru itu yang kecil? Itu letter C kecil, harganya 100 ribuan. Ya, udah kecil. Nah. Ya. Berapa? 100 ribu. 100 ribu. Ini ikan laut ini cepat besar nggak sih? Iya. Pakannya? Tergantung ininya, makanya saya pakai tetrabit. Tetrabit? Iya. Nah, ini apa? Itu rumpele liris. Rumpele? Mm-hmm. Harga? Harganya 20 ribu. Nah, itu yang merah.
merah, kuning. Keling asli sama rumpai macan, 35 sama 25. 35 ribuan. Iya. Ya, ini udang apa nih? Udang api, udang dokter, udang yang bagusnya. Oh, kecil banget ya? Iya, cepet besar lah udangnya. Oh, gitu. Harga? Harga itu 55. 55 ribu. Iya. Ya. Ini? Itu mandarin sanur. Pembersih lumut itu kan? Oh, pembersih lumut. Iya. Harga berapa teh? Harga 35. 35 ribu. Yang ini? Itu udang pengantin, udang brown kelly. Harga? Harga 55. 55. Oke. Okay. Kalau ini apa ya, Teh? Itu makanan terumbu karang. Oh, terumbu karang. Itu plankton. Oh, jadi ditetesin doang? Iya, ditetesin. 2 hari sekali lah. 2,5. Namanya apa, Teh? Fitoplankton. Fitoplankton. Iya. Harganya? Harganya 25. 25.000. Iya. Ya, ini kita di pasar ikan hias Muara. Di sini ikan lautnya banyak ini. Kang Yayan, ini ikan-ikannya ini bisa kirim-kirim nggak? Bisa. 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 Ya, seputaran Bandung atau bisa keluar daerah? Bisa keluar daerah. Keluar daerah juga bisa. Ya, ada dari Riau, Pekanbaru bisa. Oh, bisa kirim-kirim teman-teman ya. Ya, bisa kontak. Nomor kontaknya berapa? 081-388-055-426. Ya. Ya, tadi kita sudah ngelipet harganya. Teman-teman berminat dengan ikan-ikan laut di sini sama Teh Amel dan Kang Yayan, bisa kontak nomor di sini. Terjangkau. Iya. Terus yang ini apa teh? Ini kumpele liris namanya. Kumpele liris. Kumpele liris. Iya, kumpele liris. Agak sulit, Bang. Iya. Berapa teh? Sama harganya. Oh, sama. Iya, sama. Ini? Oh, yang itu pelatak jenggot. Batak jenggot. Iya. Iya. Sama juga harganya. Iya, sama aja harganya. Harganya rata-rata? Iya. 30. 30. Kalau ada yang aneh, paling yang kayak propis berapa tuh, Teh? Apa? Propis. Propisnya. Eta ta. Nah. Oh, itu iya ya kodokan. Iya, ya. Sama aja harganya. 35.000. Propis murah. Ada warna apa aja Teh itu, Teh? Kodokan itu warnanya kuning sama itu agak coklat sedikit di depan, iya, coraknya. Iya, ini itu ikan burung laut. Burung laut. Ya, teman-teman, di sini ikannya harga rata-rata 30.000, ya. Ada yang kecil-kecil, ada yang 20.000. Ada yang 20.000-an juga yang lebih kecil. Nah, ini banyak banget. Namanya agak sulit ya ini. Nah, kalau ini jenis apa ya? Ini apa namanya? Kalau yang putih itu kurang tahu ya. Kan? Nggak tahu nama yang putih. Ya, kalau yang ini giro pelet kan. Ya Nemo ya. Giro. Itu 30.000 apa 20? Sama aja. 30.000 ya. Oh, yang bungkus kecil nanti. Ya. Oh, bungkus sana tuh ya. Ya. Coba ambil yang. Nah, ini terumbunya berapa? Ya, kalau itu teh harganya kurang lebih 50. Saya kurang 50. Paham ya. Ya. Paling suami yang tahu itu ya. Cendol sama rumput merah, ini karang asem. 50 ribuan? Enggak, murah. Kalau murah. Ini harga rumput-rumput jenis rumput 30 ribu. 30 ribu. Iya. Ya. Rumput merah, ada rumput engkolan, itu buat ngenetralisir air kalau di dalam akuarium. Terus ini prokpisnya ini murah banget 30.000. Ya. Padahal pernah jual berapa lu? Pernah jual dia pernah jual 500.000. Ya kalau sistem online insyaallah. Salah mahal ya. Tergantung ikannya aja. Iya, tapi emang udah ditawarin sih, udah ditawar. Iya, udah payau ya. Iya, enggak kuat juga tapi. Ya. Nah, kalau ini apa ini? Itu ikan niles. Niles kayak ya. Apa? Apa sih namanya? Niles, iya kayak lain fish lagi, ya. Ya. Harganya kalau itu 50.000. 50.000, ya. Oh ya itu ikan tompel. Ikan tompel. Harganya sama 50.000. Nah kalau yang kecil-kecil ini 20 ribuan ya? Kecil ya. Nih Nemo.
serba 20 kalau yang kecil-kecil, ikan Nemo, ada ikan betok. Yang merah putih itu apa? Hitam itu? Hitam. Itu ikan zebra namanya. Oh, ikan zebra. Iya, zebra, ada zebra. Kalau yang kecil itu sebesar kuku, itu namanya itu ikan blue stone. Nanti bisa gede setelapak tangan kurang lebih. Iya, kalau panjang umurnya. Nah, itu sama ikan giro pelet. Kalau itu yang kalau yang ini nih namanya ikan dasi biru. Apa? Dasi biru. Ikan. Dasi biru. Bagus. Kalau kena lampu nanti nyala mantul keluar warnanya. Oh ya, ada dasinya ya. Iya. Ada jenis siput buat bersihin kotoran di kaca, lumut, bersihin lumut. Siput. Ini berapa sih? Oh, itu harganya 20 ribuan per bungkus yang kecil-kecil. Iya, sama 20 ribu itu siput kelinci. Ada ikan betok jahe-jahe yang hijau. Oh, ada ikan betok juga? Itu namanya betok jahe-jahe. Ada podangan itu yang biru kuning. Kalau yang itu mah hijau kuning teh kurang tahu ya apa ya namanya. Ada yang biru kuningnya. Nah, itu ikan podangan. Ikan podangan. Nah, itu ada propis juga tuh. Iya, yang kecil. Yang kecilnya. Yang kecilnya harga tetap 30. Rp30.000. Ikan daun. Ini ikan? Ikan daun. Daun. Ikan daun. Kalau ikan-ikan ini pakannya apa sih? Kalau di sini udah pakai pelet. Pakai pelet semua ya? Iya, Tetra Bit yang bagus. Profitnya gedean. 35 juga ya. 30 35 ya. Agak pasnya aja 30. Ini apa nih, Bang? Ya sama itu pelatak jenggot sama yang di belakang ya. Nah, kalau yang totol-totol itu kayak jenis kerapu. Yang ini kayak kerapu. Ya, ini kayak bisa payau. Oh, bisa payau ini. Iya. Bisa payau. Kalau kemarin masih sempat ada hiu, ikan hiu tempel yang kecil ya. Kalau itu roket, ikan roket. Roket. Ini harganya Rp30.000 juga ya. Sama, ya, sama. Teman-teman, di sini Pasar Muara Baru dengan Teh Masel. Apaknya masuk agak masuk ke dalam ya? Iya. Dekat gudang triplek. Dekat gudang triplek. Iya. Ya, depan. Iya, di parkiran. Teh, kalau Teteh bisa kirim-kirim nggak? Bisa, insya Allah bisa. Iya, suka ada yang pesan-pesan, alhamdulillah. Kadang ini suka belanjanya banyak, terus kadang masukin ke pedagang yang lain. Oh gitu, ya, jadi bisa rumput-rumputan gitu. Kirim-kirim berarti ya? Iya, ya. Nomor WA-nya berapa, Teh? 0822-1919-9150. Iya. Teman-teman berminat dengan ikan-ikan laut dengan yang ada di sini, lapaknya Teh Marcel, boleh kontak nomornya. Ya, bisa kirim-kirim. Oke, Teh, makasih Teh ya. Moga dapat rezekinya tambah. Amin amin. Ya. Oke, teman-teman, saya mampir ke kios ikan laut. Nah, di sini koleksi ikan-ikan lautnya banyak. Saya bersama Diki. Ya. Diki udah buka berapa lama di sini? 15 tahunan. Ikannya ada apa? Ikan apa aja nih? Nemo, dori, jenis-jenis ikan laut. Ikan laut lah ya, pokoknya. Yeah. Nah, ini sekarang terumbu karangnya banyak. Nah, ini ikannya nih jenisnya apa nih? Harganya yang mana? Beda-beda sama ini. Ya. Dari 30 sampai ratusan. Apa nama ikannya apa nih? Mandarin. Mandarin. Iya. Yeah. Harga? Harga Rp75.000. Itu yang kuning? Itu jabing. Jabing. Rp30.000. Iya. Ini sama. Sama. Bintang ya. Ini apa? Bintang laut? Iya, bintang laut. Bintang laut ini berapa? 30-an. Rp30.000 bintang laut. Konsep. Angel Keeper namanya, 120 ribu. Yang
ini ya? Apa? Yang oranye. Oranye? Iya. Oh, yang oranye. Yang biru? Iya, sama. Itu berapa? Sama itu. Oh, itu sama. Angel Keeper. Oh. Kalau yang merah, Tompel. Ini buat tanah. Harga? 150. 150.000, ya. Kalau bintangnya berapa tuh? Bintang yang pilih? Kalau yang itu bintang pasir namanya. Bintang pasir? Ya, 25.000. 25.000. Itu jual juga? Jual. Berapa itu? Kumbang 25.000. 25.000. Kumbang ya? Iya, kumbang buat bersihin kaca. Kaca. Diganti keongnya lah. Ini tuh keong laut. Ya. Ini bawahnya. Nah, yang merah ini? Kalau yang merah lumayan 100.000. 100.000. Ya. Ikan kakao namanya. Ikan kakao. Iya. Biru ini? Itu Blue Star 25.000. Blue Star. Ya. 25.000. Kecil-kecil mahal juga ya? Iya. Tergantung jenis kalau ikan laut. Brown Kelly 50.000. 50.000. Iya. Ya mana ya? Itu sapungan. Enggak. 25.000. 25.000. Oh, ini ya. Jenis tanaman. Nah, ini jenis tanamannya. Iya. Nah, ini berapaan? Dari mulai 50.000 sampai jutaan juga ada. Oh, ya. Yang mahal yang mana nih? Yang mahal. Ini jenisnya. Ini nih. Sinarina. Apa tuh? Sinarina. Yang mana, Pak? Ini. Apa nama jenisnya, Pak? Sinarina. Ini. Ya, sama donat yang di depan tuh ada. Oh, ya. 1,5 juta. Itu berapa? 1,5 juta. 1,5 juta? Iya. Kenapa mahal? Dari jenisnya jarang, terus kekuatannya. Punya warna. Oh, berwarna ya. Jadi perawatannya kayak gini sulit nggak sih? Nggak terlalu sulit, hampir sama kayak tawar. Kalau perawatan gitu. Hampir sama kayak tawar. Dari air, paling 1 minggu sekali diganti. Diganti? Iya. Pakai air laut juga ya? Air laut. Jadi bukan diganti semua, cuma 10% digantinya. Ini bisa sebesar apa sih kalau ini kayak terumbu karangnya? Ini apa namanya? Terumbu karang apa? Iya, terumbu karang. Sampai bisa sebesar apa? Kalau jenisnya sih ada SPS sama LPS. Hmm. Jenis LPS tuh yang lembek, kalau SPS yang keras. Hmm. Jadi kalau LPS punya warna, kalau SPS punya daging gitu. Oh, kayak jenis gini. Ini LPS. Ini LPS. Kalau SPS-an tuh yang keras kayak gitu tuh, yang oranye. Oh, yang oranye. Yang yeah. Itu jenis SPS. Kalau itu punya warna, kalau ini punya daging. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu anemon. Gede banget ya, harga berapa? Yang mana? Itu tuh 150. Anemon. Ini sama anemon. Oh, 150. Nah, ini nih. Kalau ini? Yang mana? Beda-beda, Om. Yang ada merah. Banyak. Apa tuh? Nama jenisnya apa? Ini balongan. Ini balongan? Iya. Banyak yang ngira Nemo. Beda-beda jenisnya. Kalau Nemo kan kecil. Paling besar 5 cm. Kalau ini jadi besar gitu. Kalau mau bikin akuarium kecil ini nih, modalnya berapa nih? Paling habis 5 jutaan. Habis 5 juta? Iya. Lampu dulu ya? Lampu agak lumayan, 1,5 juta. Lampu 1,5 juta. Bikin SAM. Bikin SAM-nya? Iya. Terus, skimmer 1,5 juta, udah 3 juta. Nah, 2 jutanya buat isi gitu. Oke. Ini unik banget ya, bentuknya ya. 5 juta nih ya? Iya, 5 juta. Lumayan. Perawatannya harus agak ekstra kalau laut. Harus air dingin ya? Maksudnya suhunya agak dingin? Iya, 30. Suhunya 30 ke bawah. 30 ke bawah. Iya. Oke. Ini, sama. Sama. Nah, kalau yang ini sama kayak tadi ya? Iya, sama. Jenisnya gitu. Jadi hitungannya satu bongkahan itu apa? Gimana sih? Satuan. Satuan ya. Misalnya yang hijau itu sebulat itu. Satu bulat gitu. Iya. Kalau itu anemon. Kagak nempel beli banget. Anemon. Anemon ya. Iya. Karpet gitu ya.
Kalau itu jenisnya buat Nemo bagusnya. Ya. Oh, dia nempel itu di kaca itu ya? Ya, itu jenis. bergerak apa gimana? Gerak. Jalan-jalan gitu. Ini makhluk hidup apa tanaman? Tanaman. Hidup juga gitu. Oh, gitu ya ya. Berarti. Ya. Ya, teman-teman. Ya teman-teman, Ian ikan laut ini banyak banget jenis-jenis ikannya dan terumbu karangnya. Bisa kirim-kirim nggak? Bisa kirim-kirim. Kirim-kirim juga. Apa? Sejawa apa se-Bandung aja? Luar Jawa bisa, ya? Bandung bisa. Nah teman-teman, ini bisa kirim ya ke berbagai daerah. Ya, nomor teleponnya berapa? 081-321-752-077. Ya. Ya teman-teman, boleh kalau berminat bisa kontak ini nomornya bawah ini ya, sama Diki Ian Aquarium. Oke, ya makasih ya, ya Diki ya. Ya. Oke, sampai di sini dulu liputannya di Pasar Ikan Hias Muara Bandung, Jalan Peta. Sampai ketemu lagi di liputan berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Flow.